kembali lagi bersama dengan saya, Stefanilo. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk pergi ke suatu pulau di Indonesia. Nah, kepulauan tersebut bernama Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita bicara soal Kepulauan Seribu, apa sih yang ada di benak kalian? Pulau yang banyak, lautan biru, pantai pasir yang putih. Nah, di manakah Kepulauan Seribu ini berada? Nah, Kepulauan Seribu itu tepatnya berada di Jakarta. Nah, Kepulauan Seribu ini juga merupakan salah satu kepulauan di Indonesia yang sangat terkenal dan sangat menarik wisatawan untuk datang. Nah, Kepulauan Seribu ini terdiri dari ratusan pulau yang tersebar di Teluk Jakarta. Nah, ada puluhan pulau yang sudah dijadikan sebagai tempat tujuan wisata, konservasi, dan pemukiman penduduk. Nah, kalau kita bicara soal atraksi, nah atraksi yang ada di Kepulauan Seribu ini biasa dibagi menjadi dua paket wisata. Nah, ada paket wisata Pulau Resort dan ada juga paket wisata Pulau Penduduk. Nah, Pulau Resort ini terdiri dari Pulau Sepa, Pulau Pantara, Pulau Macan, Pulau Putri, Bidadari, Ayer, Pelangi, dan Pulau Royal. Nah, kalau Pulau Penduduk itu diantara lain adalah Pulau Pramuka, Pulau Pari, Pulau Tidung, dan Pulau Harapan. Nah, kalau kita bicara soal aksesibilitas, jika kita ingin ke Kepulauan Seribu, pastinya kita harus masuk terlebih dahulu ke Ancol. Nah, Ancol itu kita harus membayar tiket masuk. Nah, di sini akan ada tertera harga tiket masuk ke Ancol. Nah, setelah kita sudah sampai di Ancol, wisatawan tuh dapat pergi ke Dermaga Marina Ancol untuk naik speedboat ke tujuan pulau-pulau yang Anda inginkan. Yang wisatawan inginkan. Nah, di sini tertera harga speedboat Marina Ancol ke beberapa tujuan pulau. Nah, Pulau Resort. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah Pulau Sepa. Nah, Pulau Sepa ini terkenal dengan pantai pasir putih dan alam bawah lautnya yang indah dan terjaga. Nah, luas Pulau Sepa ini kurang lebih adalah 3-3,5 hektar. Nah, di pulau ini juga ada penangkaran penyu sisik. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan di Pulau Sepa adalah diving bersertifikat dengan harga kurang lebih Rp1.600.000 per orang. Nah, kita juga bisa snorkeling, memancing, water sport seperti jet ski, banana boat, canoeing, dan juga bermain di pantai dan melihat matahari terbenam. Nah, amenitas yang ada di Pulau Sepa ini ada tempat penginapan yang berbentuk cottage. Nah, cottage ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe penyu, Napoleon, kakap, dan gurita. Nah, harga tipe penyu itu kurang lebih Rp1.680.000. Nah, harga tipe Napoleon dan kakap ini kurang lebih adalah Rp1.600.000, dan harga tipe gurita kurang lebih adalah Rp1.530.000. Nah, yang kedua adalah Pulau Pantara. Nah, Pulau Pantara ini terkenal sebagai surganya diving dan snorkeling. Nah, pulau ini juga dijuluki sebagai the best of Pulau Seribu. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan di Pulau Pantara adalah scuba diving, snorkeling, ada juga water sport yaitu jet ski, windsurfing, banana boat, canoeing, dan lainnya. Nah, amenitas. Tempat penginapan cottage dibanderol dengan harga Rp1.900.000 per malam. Nah, yang ketiga adalah Pulau Macan. Pulau Macan ini merupakan pulau yang berkonsep eco resort. Nah, pulau ini tuh terkenal dengan spot diving dan snorkeling, di mana banyak habitat ikan Nemo yang lucu dan cantik. Ada juga pulau yang bernama Pulau Macan Gandul. Nah, wisatawan juga bisa menggunakan canoeing atau jalan kaki ketika air sedang tidak pasang untuk mencapai Pulau Macan Gandul. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan di Pulau Macan adalah diving, snorkeling, karena ada Back Nemo, canoeing, windsurfing. Nah, amenitas di Pulau Macan itu ada cottage-cottage dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, mulai dari yang paling mahal yaitu Sunset Hut atau Coral Hut yang dibanderol dengan harga Rp2.734.000 per malam. Nah, hingga tipe Island 10 yang dibanderol dengan harga kurang lebih Rp1.769.500. Nah, pulau yang keempat adalah Pulau Putri. Nah, Pulau Putri ini memiliki resort yang modern.
Ya, keunikan dari Pulau Putri ini adalah identik dengan nuansa Bali. Mulai dari penyambutan ketika kita datang, disambut dengan tarian Bali, sampai ke makan malam di restoran, disajikan dengan tarian Bali. Nah, luas pulau tersebut adalah 7-8 hektar. Nah, aktivitas yang kita bisa lakukan di Pulau Putri adalah kegiatan mengelilingi dan menjelajahi pulau, menyaksikan terumbu karang di akuarium bawah laut, snorkeling, dan diving. Nah, kalau amenitas di Pulau Putri ini ada cottage modern. Nah, cottage ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 per malam. Ada juga fasilitas seperti undersea aquarium, sunset cruise, glass bottom boat, ada pool, dan ada water boom yang kecil. Nah, yang kelima adalah Pulau Bidadari. Nah, Pulau Bidadari ini merupakan resort dengan konsep alami. Pulau ini tuh juga terkenal dengan cottage terapungnya. Nah, ada juga binatang rusa totol yang sangat jinak pada manusia. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan di Pulau Bidadari adalah bersantai, menikmati angin laut, dan melihat bangunan-bangunan bersejarah bekas peninggalan Belanda. Nah, amenitasnya kira-kira Rp875.500 perak per malam. Nah, yang ke-6 adalah Pulau Air. Nah, Pulau Air ini adalah resort yang identik dengan etnik Papua. Nah, bentuk dan penamaan bangunan lokasi di pulau ini juga bernuansa etnik Papua. Aktivitas yang bisa dilakukan di Pulau Air adalah jalan kaki, jogging, bersepeda mengelilingi pulau tersebut, bermain water sport, dan juga kegiatan yang paling favorit adalah memancing. Nah, di bagian belakang Pulau Air ini ada dermaga pancing yang sangat panjang. Nah, wisatawan juga dapat memancing di floating cottage-nya. Amenitas, ada juga floating cottage di Pulau Air ini yang dibanderol dengan harga kurang lebih Rp950.000 per malam. Pulau Pelangi. Pulau Pelangi adalah resort dengan konsep alami. Pulau Pelangi ini terkenal sebagai surganya alam bawah laut. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan di sini adalah diving. Karena diving itu merupakan kegiatan utama. Karena ada spot diving di yang sangat indah di Pulau Pelangi ini. Kita juga bisa menikmati pemandangan laut dan sekitarnya, snorkeling, dan memancing. Nah, amenitas. Pulau Pelangi ini memiliki 5 tipe bungalow. Nah, yaitu ada tipe bougainville, jasmine, tulip, rose, dan edelweiss. Nah, harga tipe bougainville adalah Rp1.765.000 per malam. Nah, kalau tipe jasmine itu Rp1.575.000 per malam. Kalau tipe tulip dibanderol dengan harga Rp1.480.000 per malam. Kalau tipe rose dibanderol dengan harga Rp1.638.000 per malam. Dan tipe edelweiss yang dibanderol dengan harga Rp1.725.000 per malam. Yang terakhir adalah Pulau Royal. Pulau Royal adalah sebuah tempat resort yang baru di Kepulauan Seribu. Nah, pulau ini tuh juga sering disebut sebagai kampung sunset karena turunnya matahari berada di pulau ini. Nah, keunikan Pulau Royal adalah pemandangan mangrove-nya. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan di Pulau Royal adalah snorkeling, water sport, jet ski, banana boat, sofa boat, canoeing, menikmati pantai, pasir putihnya, dan amenitas. Cottage di Pulau Royal ini dibagi menjadi 5 tipe, yaitu Royal Deluxe, Royal Favorite, Royal Hall, Royal Suite, Royal, dan Royal Twin. Nah, harga paket 2 days and 1 night kurang lebih Rp1.485.000. Paket wisata yang kedua adalah Pulau Penduduk. Nah, Pulau Penduduk ini terdiri dari 4 pulau. Nah, yang pertama adalah Pulau Pramuka. Nah, Pulau Pramuka ini merupakan pusat pemerintahan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Di Pulau Pramuka ini juga ada tempat penangkaran penyu sisik yang dikembangbiakkan. Nah, aktivitas yang kita bisa lakukan di Pulau Pramuka adalah diving, snorkeling, water sport, dan menikmati pantainya. Nah, yang kedua adalah Pulau Pari. Pulau Pari ini terkenal dengan Pantai Perawan dan Pantai Lipinya. Nah, aktivitas yang kita bisa lakukan di Pulau Pari adalah menikmati pantai, bersepeda, mengelilingi perkampungan di Pulau Pari, diving, dan snorkeling menggunakan kapal tradisional.
Nah, ada juga yang ketiga, Pulau Tidung. Pulau Tidung ini memiliki konsep menyatu dengan lingkungan masyarakat pulau. Nah, Pulau Tidung ini juga memiliki ikon, yaitu Jembatan Cinta, yang menghubungi Pulau Tidung besar dengan Pulau Tidung kecil. Nah, aktivitas yang kita bisa lakukan di Pulau Tidung ini adalah pergi ke Jembatan Cinta, berinteraksi dengan penduduk. Penduduk pulau ini juga menjual souvenir dari karang yang bentuknya itu beraneka. Nah, kita juga bisa bersepeda, snorkeling, menaiki kapal tradisional, banana boat, dan canoeing. Nah, pulau keempat adalah Pulau Harapan. Pulau Harapan ini memang tidak memiliki andalan wisata, cuman paket wisata yang ditawarkan adalah paket wisata Hoping Island. Nah, di mana wisatawan akan diajak untuk mengelilingi pulau di sekitarnya seperti Pulau Bira Besar, Pulau Gosong Perak, Pulau Macan Gundul, dan lainnya. Aktivitas yang kita bisa lakukan adalah berkunjung ke pulau-pulau sekitarnya. Nah, amenitas yang ada di Pulau Penduduk. Nah, fasilitas penginapan utama yang ditawarkan adalah homestay. Nah, homestay ini juga setelah ditingkatkan sehingga layak untuk dijadikan sebagai tempat penginapan bagi wisatawan. Nah, harga homestay ini berada di kisaran Rp295.000 sampai Rp580.000 per malam. Nah, ada juga Pulau Pramuka dan Pulau Tidung yang menyediakan tempat penginapan lainnya, seperti cottage dengan kisaran harga Rp1.000.000 sampai Rp1.300.000 per malam. Nah, Wonderful Thousand Island, let's go and enjoy. Nah, okay guys, demikian jalan-jalan seru kita di Kepulauan Seribu. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Stephanie Lo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.